Tabe salamat linggu nalatai, salam sujud karende malempang, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jumata. Harus. Terima kasih, hari ini saya bersama sesepuh orang tua dari Kalimantan Tengah, sekretaris DAD yang mana juga sudah konfirmasi kepada Bapak Agustiar selaku Ketua Umum DAD, juga Bapak Cornelis terkait masalah internal perusahaan sawit BMP. Hari ini saya sudah mendengar penyampaian dari pihak-pihak terkait yang mana hal ini adalah permasalahan internal perusahaan, dan keberadaan para jurid TNI di wilayah adalah merupakan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah. Saya minta maaf kepada Kasat Angkatan Darat dan Pak Pangdam Tanjung Pura bahwa yang sudah terjadi kegaduhan yang ada di PT BMP itu ternyata adalah miskomunikasi yang terjadi. Bahkan kalau saya dengar, saya sudah komunikasi dengan Pak Dandrem bahwa yang berada TNI di sana itu untuk mengamankan dan memberi rasa aman kepada masyarakat, kepada karyawan, dan kepada semua pihak. Saya merasa bahwa komunitas Dayak perlu dimanfaatkan sumber daya manusianya, jangan dikebelakangkan. Pada saat ini kami merasa bersyukur dan terima kasih karena ada ruang yang diberikan oleh Jenderal untuk kami berdiskusi untuk menuju suatu titik temu yang luar biasa bagi kami orang Dayak. Dalam permasalahan ini jangan sampai terjadi upaya untuk memecah belah masyarakat adat Dayak. Itu yang paling kami jaga dari DAD, jangan sampai nanti ada konflik antar sesama masyarakat adat Dayak akibat permasalahan di PT BMP. Nah, ini yang selalu kami wanti-wanti. Kami juga mohon bantuan dari Pak Danrem dan Pak Niteni dan juga Polisian untuk sama-sama menjaga lah kondusivitas daerah agar Kalimantan Tengah itu bisa dalam kondisi aman, tentram, tertib, dan juga suka tidak suka kita tetap berharap keberadaan investasi tetap bisa hadir membangun Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan keberadaan dari masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Aman bagi kita semuanya, mendukung pemerintah daerah untuk mengedepankan kebersamaan dalam wujud yang bisa kita kenal dengan rumah beta. Semoga hari ini menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus sama-sama bangkit dari ketertinggalan dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Tengah, satu frekuensi. Berkah.